Himbauan kepada guru-guru, satu harus tetap istiqomah, bersyukur ya, menjadi guru itu adalah sangat-sangat mulia, tugas yang sangat mulia, itu celengan buat akhirat. Satu itu jangan ditinggal, karena tadi keahlian Bu Nining kan bisa berdagang ya, kalau hal-hal yang sifatnya membantu menyelamatkan dunia pendidikan, melahirkan, mencetak generasi soleh-soleha, saya berharap dengan keikhlasan mereka menjadi perhatian pemerintah pusat dan kami juga provinsi dan kabupaten untuk bisa menyelesaikan permasalahan honorer. Nah, ini harus kita cari solusinya agar bisa diangkat oleh kami melalui P3K kalau usianya sudah 35 tahun ke atas. Bagi yang di bawah 35 tahun ke atas ini, mudah-mudahan nanti kuotanya bisa lebih banyak dibagi se-Indonesia berapa kabupaten kota. Tapi memang sekarang seleksinya sangat ketat ya. Semua melalui online ya, dan waktu yang sangat sempit ya, dan juga kompetisinya sangat ketat sekali ya. Mudah-mudahan ini dengan kompetisinya, dengan kapasitasnya, kemampuannya itu harus berkompetisi, mereka bisa terus belajar menggali diri agar mereka bisa mendapatkan kesempatan menjadi CPNS.